Assalamualaikum tuan. Tolong saya boleh? Tolong komen Allahu Akbar. Kemudian sebut kat mula. Dah buat? Masya Allah, tabarakallah. Semoga dengan asbab kita besarkan keesaan Allah, walau di mana pun kita berada, lagi-lagi di depan Kaabah ni, Allah selesaikan semua masalah kita. Insya Allah. La ilaha illallah. Kehadiran Ramadan mengingatkan semula pelakon Saharul Ridzwan kepada pertemuan dengan seorang kenalan baharu yang menjentik hatinya untuk lebih mendekatkan diri dengan agama. Luah pemilik nama lengkap Muhammad Saharul Ridzwan Hashim, kata-kata individu tersebut menjadi titik tolak untuk dirinya belajar serta mendalami ilmu agama, terutama menerusi penyertaan dalam jemaah Sebelum tabligh. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video selepas ini. Sebenarnya pembabitan dengan aktiviti tabligh ini tercetus pada Ramadan tahun lalu apabila saya diperkenalkan dengan seorang peniaga bernama Amar yang menjual topi. Dia asalnya jurutera tetapi tinggalkan kerjaya bagi menjalankan kegiatan dakwah sambil berniaga, manakala saya pula ketika itu sedang tercari-cari bisnes bersesuaian untuk mengukuhkan ekonomi keluarga. Pada awalnya, saya fikir dia ingin saya promosikan produk, namun bukan itu tujuan Amar. Sebaliknya, sebelum berlalu, dia menyatakan kami akan berjumpa lagi suatu hari nanti kerana Allah. Ayat yang diluahkan secara bersahaja itu membuatkan saya tersentuh dan menerbitkan rasa sayu. Dari situ juga saya mula berjinak-jinak mendalami ilmu agama, katanya kepada Cosmo Online baru-baru ini. Sejak insiden tersebut, bintang drama rantaian Love You Mr. Arrogant itu memperlahankan rentak dalam kerjaya seni, selain memperbaiki diri dengan menyertai majlis agama dan lebih kerap solat berjemaah di masjid. Saya tak malu untuk mengakui, sepanjang 10 tahun sibuk cari rezeki dalam arena ini, saya jarang pergi masjid. Alhamdulillah, Allah masih sayangkan saya, berikan laluan supaya saya tersedar kembali kepadanya. Kalau bukan sekarang saya ke masjid dan belajar memperbaiki amalan, bila lagi? Memang banyak ilmu dan pengalaman baharu saya peroleh sepanjang mengikuti jemaah tabligh. Sekarang saya kenal pula rakan seperjuangan dalam industri nasyid, tambahnya lagi. Saharul bersama isterinya, Kabila Dina Emir Muhammad Akif Emir, meraikan awal Ramadan di Tanah Suci dengan membawa harapan untuk mengenal Nabi dan Rasul dengan lebih dekat. Ini umrah kali kedua bersama isteri, manakala ikutkan buat saya kali keempat. Memang hajat di hati mahu mengerjakan haji, tetapi ikut jadual, saya dapat giliran ketika umur sudah mencecah 70 tahun. Tak tahu waktu itu saya sempat pergi atau tak. Bajet ikut rombongan swasta memang ada diusahakan, tetapi masih bergantung kepada rayuan, sebab ramai lagi yang tunggu. Kita doa saja dilancarkan urusan. Apapun, saya pasang dulu niat mengerjakan umrah ketika Ramadan, sebab ustaz pernah maklumkan, ganjaran pahala sama seperti kita mengerjakan ibadah ini bersama Rasulullah, katanya lagi. Masya Allah. Semoga doa-doa anda semua Allah makbulkan. Dunia akhirat, semoga Allah pilih kita semua, insya Allah. La ilaha illallah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat wahyu. Jadi Allah selesai Muhammad, seandainya Al-Quran tu turun terus atas bukit ni terus hancur. Jadi Allah hadirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk terima wahyu. Nabi dapat wahyu yang pertama, Nabi meletak. Nabi demam kan. Allah selesai Muhammad. InsyaAllah.